Ini spotnya mau kita pancing ini. Ada enggak ikannya ini? Belum tahu kan? Oke. Kita coba mancing di sini. Tuh. Oh. Spotnya lumayan. Sudah ada tanda-tanda kehidupan. Lanjut, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Bertemu lagi di saluran kami, yaitu channel Suwangi Fishing One Cast One Track. Channel salah satu yang berisikan konten mancing, baik di rawa, di kolam, maupun di hutan belantara, termasuk di dalam kolam. Jadi rekan-rekan sahabat, pada sore hari ini saya mancing, ya. Mancing ini di kolam bekas. Sudah lama nih, kolam ini sudah 5 tahun tidak dipelihara. Namun dalam kolam ini ada haruannya juga atau gabus, kemudian ada betik atau betok atau papuyuh, kemudian ada juga ikan nila. Nah, ikan nila. Jadi apapun ikannya yang dapat sore ini kita angkut. Nah, kemudian mancing sore hari ini saya menggunakan satu joran menggunakan reel spinning. Kemudian untuk umpannya, umpan ulat bumbung dan umpan bama. Ya, bagaimana keseruannya, ikuti terus perkembangan channel kami, dan jangan lupa untuk sedekah, like, komen, share, dan subscribe. Oke, selamat menyaksikan. Mantap. Ini tempat ikannya sudah kita pasang, namun belum ada setrek. Kemudian ini jurannya, ini spotnya di depan. Cuaca sudah mendung, udah gelap sudah. Ini kita tetap menunggu sambaran strike sampai menemukan cintanya. Oke, gas dia. Jadi cuaca semakin gelap, kita tetap bertahan sampai langit runtuh, tetap menunggu strike di spot. Luar biasa, langitnya mendung, anginnya sudah bertiup kencang, tanda-tanda akan datang hujan. Pemancing seperti ini tetap semangat. Langitnya mendung dan gelap. Inilah penampakan sementara di spot mancing. Awannya sudah bergumpal, hitam, mendung dan gelap. Oke, kita lanjut menunggu strike. Pemancing liar, tantangannya adalah suhu, angin, cuaca, dan endapan. Untuk itu, pemancing liar harus menjaga kondisi fisik dan mental. Jangan sampai kurang mengkonsumsi makanan, air putih, dan pola hidup yang sehat agar kita tetap semangat dalam beraktivitas. Salam menyala. Angin ribut. Sementara
Sementara kita baru dapat satu ekor papuyuh. Tuh, nah. Namun cuaca sudah mendung dan gelap, angin bertiup kencang. Ya, kita tunggu lagi. Rekan-rekan sahabat, berhubung cuaca ini sudah mendung dan gelap ya, untuk mancing kita tetap lanjut mancingnya, cuman untuk alat perangkat elektronik HP dan kawan-kawannya kita nonaktifkan ya. Tetap kita lanjut walaupun hujan, daripada HP kita korban kena hujan ataupun kena air, lebih baik kita amankan ya. Nanti hasilnya berapa jumlahnya kita review di rumah. Oke. Mantap. Sudah tas tes airnya hujan. Hujan mulai turun. Mulai turun. Hujan, hujan. Pulang kita. Kanan tuh sudah lebat, dia menyirami padi itu, tuh segar padinya. Jadi rekan-rekan sahabat, saya sudah datang di rumah nih dari mancing. Sudah sampai di kediaman, di dapur di belakang. Tadi kita mancing di sana, sempat terganggu oleh hujan ya. Angin kuat, kemudian gerimis sampai terjadi hujan lebat. Nah, di sana tadi momen setrek tidak dapat kita ambil, karena kita ngamankan HP kita, jangan sampai gara-gara strike HP jadi korban, karena sering terjadi sudah itu ya, terutama para angler yang bermain di rawa, di air, di laut ataupun di kolam, itu berbahaya. Nah, kemudian untuk hasilnya ini ikan papuyuh atau ikan betik ya, ini ikannya nih. Untuk lebih jelasnya kita bongkar dulu. Oke, mantap. Nah, ini hasilnya nih, ikan papuyuh. Ada berapa ekor nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekor. Nah, ada 6 ekor. Tuh. Oke. Jadi tadi kita dapat hasil mancing yaitu sebanyak 6 ekor ya. 6 ekor ikan papuyuh. Terima kasih atas dukungan dan partisipasinya buat rekan-rekan sahabat. Semoga kebaikan Anda-anda semuanya dilimpahkan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swangi Fishing, one cast, one strike. Mantap.